Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya Guru Nara Persada dalam Headline News Harian Poskota edisi Kamis 18 Maret 2021. Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca Poskota di edisi kali ini. Di antaranya berita kriminal. Seorang bapak muda di Depok tega menganiaya anak kandungnya yang baru berusia 7 bulan. Anak keduanya tersebut babak belur dipukuli sang ayah lantaran kesal sang anak terus menangis. Masih dari berita kriminal. Polsek Koja, Jakarta Utara menggerebek sebuah penginapan yang diduga menjadi sarang praktik prostitusi. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan puluhan ABG wanita yang dijual melalui aplikasi Miket seharga Rp300.000 untuk sekali kencan. Pemkot Tangerang akhirnya membongkar tembok beton yang menutup akses warga Ciledug, Tangerang, Banten. Mencuatnya kasus penembokan beton itu setelah viral di media sosial. Tampak warga harus memanjat tembok setinggi 2 meter untuk keluar rumah. Menindaklanjuti hal itu, Pemkot Tangerang pun mengambil sikap tegas dengan membongkarnya. Berita terakhir yang menjadi sorotan Poskota di edisi kali ini yaitu komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan langit biru ibu kota. Guna merealisasikan program tersebut, tahun ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan sebanyak 100 unit bus TransJakarta berbasis listrik akan dioperasikan. Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di Poskota edisi kali ini. Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id. Demikianlah perjumpaan kita, saya Guru Nara Persada, mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.